Jumat 25 Desember 2020. Pengalaman tentang bodi telekomunikasi fenomena supranatural ini terus berlangsung dengan ahli banyak orang secara internasional yang berkomitmen. Mengacu pula kepada yang telah ID 1666 dalam perniskaf ini. Untuk menyatakan berbahasa Indonesia saja, pada kalian di sini, Jumat 25 Desember 2020, Selamat Hari Natal semuanya, internasional hari ini, dan sebentar lagi, kita juga akan merayakan tahun baru, 1 Januari 2021. Pengalaman kontak bodi telekomunikasi fenomena supranatural dengan acuan klaim internet 1666 ruang peniskaf ini, ketersangkaan Kimin Komandan Dursun Gwit awak klaim ini telah dirintis secara independen, mandiri, dan sendirian, dan basic juga kepada pengalaman keseharian dan observasi serta kontak konfirmasi alih internasional melalui internet global. 2008 hingga tahun 2020 masih terus berlangsung. Pengalaman kontak telekomunikasi kontak bodi fenomena supranatural hingga pada momen recording ini, internasional ini menyatakan sudah terhubung dengan Alien Farm Global untuk melanjutkan konfirmasi internet AIB 1666 ruang koniskaf ini tentang conversation Alien Friendship Semen yang sudah berlangsung sejak tahun sebelum kedatangan 1666 ruang koniskaf ini. Dari Uni Eropa hingga kepada Amerika, termasuk juga Arab Israel. Tentang kode kedatangan fenomena supranatural, kode Millennium, kode Simin Commanding Bull Sindrid, kode 666 atau nomor termasuk ke dalam Alkitab. Kita menyatakan pada momen recording ini, bahwa internasional Millennium definitif mengkonsentrasikan dan kecurigaan kepada lokasi domisili residen Asia hingga kepada Indonesia tentang ketersangkaan fenomena supranatural abad milenium. Untuk konfirmasi Alien Farm Global untuk otoritas supra internasional nasional Ethereum Galaxy. Untuk menyatakan bahwa penjaraan Indonesia juga pula kepada perhimpunan lokal dan juga agama tradisional secara lokal serta menyebut juga tentang 666 ruang koniskaf ini. Kritis perkara fenomena supranatural, klaim ketersangkaan Kimin Komandan Dursun Gwit, abad milenium. Kota Terhubung menyatakan internasional milenium mendukung Alien Farm Internasional sepenuhnya dari Uni Eropa hingga ke Amerika, termasuk Arab Israel, untuk appointment milenium kode 666, nomor termasuk dalam Alkitab yang Islam kepada Islam internasional dan juga kingdom dirinya termasuk kepada Buddha, Hindu atau istilah kepada Buddhisita 1666 Iwan Konadiskal ini. Untuk terhubung menyatakan bahwa internasional medium telah mengenali dan mengidentifikasi lokasi dan seluruh presiden dari negara 1666 Iwan Konadiskal ini termasuk juga kepada kejahatan internasional yang tahun-tahun sebelum kedatangan 1666 ruang koniskaf ini. Tentang aktivitas hacker global atau kejahatan internet global yang cenderung berlokasi melalui Asia termasuk negaraan Indonesia. Kita menyatakan hingga pada momen kalender ini kontak masih dihubungkan kepada 1666 ruang koniskaf ini untuk kepastian tentang appointment name ini kode nomor termasuk dalam Alkitab 1666 abad milenium 1666 yang sesungguhnya atas nama Alien Reincarnation Series kontak konfirmasi hal ini Alien Farm Global. Kontak hingga pada nomor recording ini menyatakan bahwa internasional milenium mengkonsentrasikan nama Irwan Komel sebagai perintis perkara fenomena supranatural abad milenium sebagai korban utama dari kejahatan supranatural abad milenium ini. Termasuk juga berstatus sebagai kami hitam perkara dari aktivitas Kimin Komandan Dursun Gwit lokal untuk perkara-perkara lain yang mengikutinya.
Seperti juga tentang transportasi usaha global dan juga penculikan kekayaan intelektual, termasuk juga tentang keajasi manusia dan juga tentang kepribadian dan pertemanan yang terus mengalami pembuktian dan kontak terhubung pengalaman fenomena supernatural secara internasional untuk kepastian tentang domisili koordinat dari suspek internasional UN. Fenomena supernatural atas nama kejahatan sihir perbuatan manusia atau human omnibus sihir. Untuk menyatakan internasional telah mengenali dan mengidentifikasi lokasi domisili residens dari 666 rumah penista di ini. Yang pula kepada psikolog awal setempat dan juga nama-nama mereka serta menyatu juga nasional negaraan Indonesia. Kota Terbung menyatakan bahwa milenium ini tidak akan terhalang oleh Himen Komandingur Sugrik untuk appointment alien Francis Himen tentang 666 di dunia. Bahwasannya International Millennium telah menyepakati untuk appointment momentum deklarasi penegaraan mata uang alien Fahmi XTS di antara negara-negara Indonesia. Kode simbol nomor termasuk dalam Alkitab yang berrelasi historikal pada Islam internasional dan juga kingdom serta juga agama-agama termasuk Buddha, Hindu dan istilah kepada Buddhisita 666 Ruan Kolonisika Afungi. Kontak menyatakan bahwa pada malam ini domisili residens dari kepersangkaan Himen Komandingo Sungge definitif telah dikenali dan menyatu juga tentang tujuan-tujuan mereka secara lokal maupun indikasi kerjasama mereka secara sosial domestik kenegaraan mereka mengalih Asia termasuk juga negara Indonesia. Untuk menyatakan bahwa pada momen recording ini Ellen Fahmi Global sudah terhubung dengan Uni Eropa termasuk di Amerika Serikat dan Arab Israel. Tentang fenomena supernatural milenium ini tentang pengidentifikasian ketersangkaan sihir perbuatan manusia kini pemanggil Gus Rengkir untuk menyatakan bahwa Ellen Fahmi Global didukung penuh oleh internasional milenium dari Uni Eropa hingga kepada Amerika Serikat termasuk Arab Israel. Menyangkut pula pada kelanjutan dari konversiasi Ellen Francis Himen yang sesungguhnya sudah dilangsungkan ya tahun-tahun sebelum kedatangan 666 di ruang kondisi ini. Menyangkut fenomena supernatural dan tentang Ellen Francis Himen untuk disturber internasional kode apa ini Himen Commanding Bruce kode 666 sebagai alibi untuk persoalannya. 666 Ruan Kolonisika Afungi ini mengucapkan terima kasih internasional melindungi termasuk juga tentang Tuhan per 666 Ruan Kolonisika Afungi ini dinyatakan dipertimbangkan untuk direalisasikan melalui nomor rekening dari Sipedes atas nama Ruan Kornel 763201008235536. 666 Ruan Kolonisika Afungi ini Ellen Fahmi Internasional merupakan otoritas untuk nomor termasuk dalam Alkitab, termasuk juga Trinitas Kristiani dan agama-agama. Kode milenium ini adalah momentum bagi Ellen Fahmi untuk menyatakan status mereka sebagai kenegaraan mata uang sendiri di antara negara-negara manusia. Logo simbolnya nomor termasuk dalam Alkitab dengan agreement patent lisensi pada 1666 Ruan Kolonisika Afungi ini. Nah, dalam penanganan konstitusi ini dapat ditemukan melalui internet global, sosial media seperti Google, termasuk juga Facebook dan Pinterest, termasuk juga free website lainnya dan juga video melalui YouTube. Sampai jumpa pada internet 666 konstitusi ini yang selanjutnya 666 konstitusi ini definitif itu 666 euro by the small millennium. Only get connected to international people and also countries. See you again.